Baiklah, saya sudah upgrade ya dari Windows 10 ke Windows 11, ternyata bisa berjalan dengan lancar dan sudah ada perubahan. Jadi yang biasanya ikon-ikon ini berada di sebelah kiri, sekarang berada di tengah. Kemudian ini adalah wallpaper ciri khas dari Windows 11. Dan memang terasa beda ya kecepatannya ketika saya pakai Windows 10 itu seperti itu. Di Windows 11 ini tampilannya lebih keren lah menurut saya. Jadi mungkin bisa kita kayak gini ya. Jadi luar biasa. Ini untuk Chrome-nya juga sudah berjalan dengan baik. Semuanya oke dan recommended bagi kalian semua yang ingin hijrah dari Windows 10 ke Windows 11. Ini PC yang saya pakai, MacBook Pro. Kemudian ini spesifikasi Windows-nya, Windows 11 Pro, kemudian version, dan ini compatible, maksudnya ada aplikasi-aplikasi yang sudah saya install sebelumnya itu sampai dengan detik ini, baru saya install beberapa menit yang lalu, itu berjalan dengan baik semuanya. Masuk di sini ada ini juga Windows. Oke. Jadi saya rasakan sih kecepatannya lebih bagus dibanding dengan sebelumnya. Sebelumnya saya pakai Windows 10 Pro ya. Oke, ini review singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan untuk memasang Windows 11 atau menggunakan Windows 11 di PC yang digunakan. See you.